Tes 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 cek cek cek, welcome back with me di Kamed Boy. Kembali lagi di streaming Daily Seal Return ya ki. Mana anjir lo Kak Didi, weh Kak Didi kemana aja nih? Kemana aja nih Kak Didi anjay, nggak pernah live. Kemana aja Kak Didi? Masih liburan kah? Cerarara ce 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 cerara ce 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 ce. Ser-ser manja dulu ya, Gi. Ser-ser manja. Halo Bang Adventure of kita, apa kabar? Long time no see. Yang nggak Didi kapan live? Udah aku tanya aja dia, ini kayaknya udah cabut kayaknya. Entah. Welcome Bang Ancil, Bang Adventure of kita. Mikota lagi yang bersama Yede tuh lawannya The Fast Life. Welcome Bang Maria, Bang Teri. Wih, selamat datang di kaum Sultani Bang Adventure of kita. Selamat bergabung di komunitas orang-orang terpilih. Anjay. Dinkus. Aduh nge-lag jir. Tes 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 anjay. Kok nge-lag tiba-tiba PC ku cok. Ntar guys, ntar guys. CPU nya 100% anjay mabar. Ada kocak. Lalu tes tes lanjut ya. Terus gila lihat Dota di Dota 2 bots. Iya kah? Udah quest episode 1 belum bang. Belum tahu akhir bulan aku kayaknya baru quest. Masih ngejar fam ini bang. Nambah satu orang tersesat enggak lah. Ini komunitas ini anjir Sultan itu orang-orang terpilih itu yang bisa bergabung ya guys ya. Sekali lagi welcome Bang Adventure of kita, welcome welcome. Welcome to Sultani Gang. Kita saudara kancilku yang lain. Anjir saudara. Kok jadi streamer mancing bang? Enggak anjir. Enggak mancing ini. The fastest life itu ini enggak sih? Jikroy enggak sih? Mau yang seru-seru enggak guys? Kita ke Esdel nih kalau yang mau seru-seru. Mau yang seru-seru enggak? Petik satu kalau mau lihat yang seru-seru, kita ke Esdel. Kita isengin orang-orang anjay. Kalau aslinya Emen. Oh, the fastest life aslinya Emen, mana ada anjir. Emen enggak pernah MMR-an kayaknya anjir. TBD anjir ya. Mau yang seru-seru ketik satu. BTW PC ku satunya udah tadi agak telat live-nya karena aku ini lagi masang-masang PC satunya. Motherboard-nya udah datang kan. Bisa dua lagi nih sekarang. Lah, apa ini? Bisa dua lagi. Sekarang bisa dua lagi, guys. Jadi nyoy. Itu lagi live enggak sih? Ide bukannya tadi live follow ya Bang Mario. Gas Bang pengen lihat Samsa aja, mungkin lihat Samsa. Kasih lihat ya cara renegade itu ini, kasih lihat dah. Cukup 2 skill ya.
Deadly Crash sama Shock Impact, terus kita lari-larian nanti. Cukup Shock Impact sama Deadly Crash, kita ajak mereka ngevlog, nggak mereka sih, nggak tahu, nanti kita lihat ada berapa orang di sana. Nah ini kan ada buff tambah nyoy, tambah keras ini. Duh, ada naga, cok, siapa naga? Boom, anjay. Pas. Welcome. Wih, GG, thank you banget Ventrov kita. Giftnya 5 member coy, gacor. Ink start. Gacor banget Ventrov kita, thank you. Wih. Ink start. Kelas. Gilu Bang Kita, ayo. Ti Bang Kita. Ink start. Gigi Bang Kita. Ini masalahnya yang Ink start. Gilu Bang Kita menambahkan orang terjerumus sekte ini, kocak. Nah ini masalahnya yang dapat gift ini nonton apa enggak sekarang ini? Itu loh yang jadi pertanyaan. Eh, thank you Bang Kita, semoga rezekinya lancar, dilipat gandakan, berkah selalu, sehat selalu, pokoknya yang terbaik. Kagak kayaknya. Nah itu loh. Tapi kok bisa di gift ya? Apa random aja gitu? Sistem gift itu gimana? Itu biasanya yang dapat sering kesini. Oh, bukan random ya? Bang Adit, Bang Suzuki, Bang Monats. Sekali lagi thank you Bang Kita. Bun mana lah? Itu Bang Cumi aja sering aja. Cuman dia nggak dapat aja. Sering mampir tapi nggak dapat juga dia. Welcome Bang Cumi. Bun mana Estel? Iya mau ke Estel nih. Mau kasih lihat yang seru-seru ini. Kasihan Bang Mar nggak dapat. Padahal orangnya. Nah itu loh. Bang Mario perasaan juga sering mampir padahal. Kocak. Nah itu sih aku nggak tahu sih. Aman Estel, aman lah. Random kocak lah. Bang Sin dateng nggak dapat. Random ya itu. Nah, tapi kalau nggak nonton masih dapat anjir. Kok aku nggak dapat? Nah itu makanya. Bang Sin aja nggak dapat itu. Harusnya kan random yang nonton kan. Apa gimana dah sistemnya kocak berarti ini. Gift membership ini. Pakai akun asli kocak guys. Minimal pakai akun asli. Malah semur, iya. Kemarin kan juga kita ngasih gift 5 gitu, yang banyak kan malah yang nggak nonton. Maksudnya nggak nonton saat live loh ya, saat nge-gift yang dapat itu. Berapa satu jam di DN-nya? 40-50an lah. Tergantung masternya Bang Jumi. Selama aktif nerima terus, pernah diinteraksi sama channel tetap dihitung. Oh, I see. Lah, akunku moderator aja selalu nonton aja nggak dapet tadi. Yang aku game kemarin kan, aku nge-game sendiri kan, itu kan random. Akunku moderator aja nggak dapet anjir. Akun HPku. Lagi nonton pakai akun ini, akun Sin. Waduh, bahaya kenapa tuh? Apa yang terjadi dengan akun Sin? Link start. Langsung nge-lag aja tadi PC-ku kena gift 5 gift. Ini Kalhati belum bisa, ada yang bisa ngakalin nggak ini Kalhati ini? Biar tetap bisa dikal anjay. Tahu nggak guys? Kalhati ini
Satu menit sekali coba aku klik dah nanti coba. Dijadiin judul dong. Halo Bang Suzuki, welcome welcome. Selamat Anda mendapatkan gift dari Bang Adventure of kita membership. Lagi nonton nyonya ya, astagfirullah. Tobat. Tobat, tobat. Duduk soto babat. Tahu enggak lagu itu? Nanan, itu lagu dangdut sih, enggak tahu kayaknya Bang Sin. Dulu bisa diakali Bang, kan emang enggak bisa kata spek. Iya, dulu bisa diakalin, pokok hatinya hilang diklik itu bisa anjir. Coba ya, setiap 1 menit nanti tak klik. 1 menit kita klik nih, 1 menit gitu. Kacau enggak? Kacau ya. 1 menit klik gitu. Makanya kok ada notif. Nah. Oh, berarti langsung notif HP ya. Nunggu malam kocak. Oh, nunggu malam. Netting mulu ini, Gus. Netting apaan anjir? Aku emang ngomong apa anjir? Ini masalah gift. Lah malam buka mail. Tunggu malam ya, kita tunggu malam kali ya. Notif mail masuk itu kalau ada. Oh. Eh, YouTube berdebat juga ya anjir. Lah nonton nyonya disuruh tobat, babi. Lah nyonyonya apa anjir? Sangat ambigu, cok. Nyonyoimu itu ambigu ya, Bang Sin. Giliran dapat membership ada notif, giliran orang live enggak ada notif ya YouTube. Kacau. Kacau anjir YouTube. Tapi emang itu notif live, notif upload itu kata orang-orang emang rada berdebat itu. Aku tinggal 1/4 ini buat jalan doang. Sepi. Kosong kah? Wes ya wes, kalau kosong kita farming manja aja di sini. Habis nonton Sasacis. Sasacis itu apa anjir? Enggak tahu aku malah. Apa itu, Bang? Patron mana yang ngedrop DN? Dua-duanya ngedrop ini. Bang Ganjil kemarin udah tak inspect, dua-duanya ngedrop. Kalau di Wikia yang merah, tapi di sini aku inspect dua-duanya ngedrop. Kalau nggak salah yang ini apa yang ini ya kalau di Wikia. Pokok cuma salah satu. Tapi di sini aku cek dua-duanya ngedropin. Ciwi-ciwi yang manis aja. Booster gula darah. Kacau-kacau gula darah ya. Kencing manis nanti sampean anjay. Welcome guys, thank you baru join guys, welcome welcome. Bang kita habis ngegift ngilang anjay orangnya.
Supnya masih kecil jadi masih asik ngobrolnya aja. Emang kalau supnya udah gede nggak asik aja. Apa ini maksudnya chatnya nggak kebaca gitu kalau sub gede? Kayak nggak asing sasacis. Nah itu. Coba cek Bang Kancil kayaknya sus anjir. Jinsin ini. Chatnya kayak kereta anjir. Iya kayak kereta. Kayak antrian sembako anjay. Ludi. Lagi. Kayaknya temennya Kodif itu. Pernah samperin live-nya Kodif. Oh. Surabaya berarti. Eh, Malang deh. Bang Dev Malang anjir kok. Surabaya. Anak Malang kah Bang Sin? Kodif iya Malang-Malang, seri-seri salah. Surabaya mah Bang Kancil anjir. Ada nge-lag lagi ya, kenapa nih bisa cok? Halo Bang, tiba-tiba ada notif membership. Bagaimana? Ya Bang Izzy, welcome welcome. Tadi dapat gift dari The Adventure of Kita. Makasih Bang, yoi sama-sama. Thank you kepada Bang Adventure of Kita ya. Membagikan 5 ini membership tadi Bang Izzy. Agak tahu Bang Anjel, soalnya baru juga dapat rekomendasi. Anjir, rekomendasi udah kayak kerjaan aja. Nah kan Bang Izu dapat notif juga. Iya kayaknya dapat notif ya, mantap nyoy. Live nggak dapat notif tapi pas ada giveaway membership ada notifnya. Kacau emang YouTube ini guys. Orang live bukannya dikasih notif ke subscribernya, emang kacau anjing. Thank you ya. Iya kayaknya orang nggak tahu deh masih ada nggak beliau. Bang kita rekomendasi dari Bang Ayas ya. Bang Ayas mah TikTok anjir, dia mainnya bergelut di TikTok. Bukan dari Nadia, streamer Enigma, suaranya imut maka dari itu tak kunjungi. Anjay. Imut banget kah? Iya kalau live nggak dikasih, makanya kocak anjing YouTube ini. Emang rada-rada kacau Bang Izu YouTube ini lama-lama. Harus ngecek sendiri gitu. Kacau anjay YouTube. Aya sama Bibi kasta tobrut beda sama aku aja. Kastamu kasta loli ya, astagfirullah, tobat. Kastanya kasta loli anjing.
Kacau nggak sih? Bang, ada yang mau beli cash nggak? Ya, di seal return. Beli cash? Bagi cekel lah bang, anjay bagi cekel. Anda aja omsetnya berapa anjir satu hari? Ini mau tak WTS, ini 3 juta guys, dijual guys, cekel 3 juta. Red 6,5 aja, gas gas gas. Guys, siapa itu bang Izuman? Welcome bang Said. Babi. Ada sisa 235.000 cash. Wah. Enggak gimana cara jual belinya, enggak bisa dijual belikan, Bang. Izu masalahnya. Gimana cara nge-trade cash coin? Enggak bisa setahuku. Setahuku ya. Cash coin tidak bisa dijual belikan. Atau bisa? Ini lagi DE enggak, Bang? Ini gue baru pulang cukur rambut, suwe. Wah anjir, cukur rambut 3 jam, antriannya berapa panjang itu? DE-nya nanti malam, guys. Jam 6 sampai jam 12. 6 jam. 150%. DE-nya 150%. Tawarin abang Bang Gepedia nariknya 5 liter aja ya. 5 liter ya. Jualnya mendingan 100 bisa enggak ya? Enggak bisa ya. Enggak aku mainkan 1 minggu. Nah itu masalahnya tuh jual belinya gimana? Aku nggak tahu konsep jual beli cash coin itu. Soalnya kan misal beli XP kan nggak bisa di trade XP-nya bang Izu. Kan nggak bisa di trade nih. Jadi gimana kita mengubahnya itu gimana bang Izu? Kayaknya sulit dah jual cash coin itu. Harus dijual sama ID-nya kalau gitu kan. Masalahnya. Ada nggak yang mau beli ID kosongan cash coin gitu? WSW dijual 3K laku. Nggak tahu aku bang. Orang tapi vending biasanya 4.000. Itu entah laku entah enggak ya bang Cumi. Aku pernah lihat ada yang di vending 4.000-an. Cuman nggak tahu itu laku atau enggaknya, itu nggak tahu ya. Bon yang rame di mana sekarang? Muniro Ahmad mencar sih bang sekarang. Ada yang di GPU, ada yang GPS, ada yang di 315, ada yang di gua kematian. Sikara pun ada. Welcome Bang Muniro. Jadi kayak yang rame itu nggak tahu aku di mana. Ya tapi rata-rata tiap map itu ada 10 sampai 15-an. Kadang ada yang 20 juga, Bang. Kalau dibilang rame banget sampai satu tempat, paling DMT DMB yang rame. Bisa tembus 20-an orang DMT DMB. Dua tempat itu sih yang bisa tembus sampai 20 orang. Yang lainnya rata-rata ya 10-15 gitu-gitu bang. Sultan yang suka ngejar rumput laut kok nyari red kiri gimana? Ya dia kan nyarinya nyantai nggak buru-buru. Ya nggak bisa berarti jual ke cegel doang ya. Nah cash coin dijadiin cegel gimana itu caranya? Soalnya kan sekarang vendingan buy itu nggak ada bang. Vendingan buy item mall itu nggak boleh. Jadi meskipun bisa dibeliin XP ya cash coin-nya, nggak bisa dijadikan cegel. Karena vendingan by item mall itu dilarang sama pihak return bang. Minimal cek PM Gus. Gila permanen steel satu ini nggak ada yang nyenggal. Ini lagi sepi, anjir tadi aja notif mati berapa kali aku bang Pi. Tadi XP ku itu udah 60 anjir. Sekarang tinggal berapa ini? 57, welcome bang Pi. Di SDL aja 35 harus ada bendera makanya sepi. Di SDL juga gitu kena PK anjir kadang. Ya semuanya ada potensi kena PK sih. Welcome Bang Pi. Di Abiston lah. Kocak kalau di Abiston udah pasti rame anjir 100 ya 200 player lebih di sana anjir anjir. Apalagi kalau malam. Dulu bisa kan? Dulu bisa, sekarang nggak bisa, Bang. Makanya aku tadi bingung gimana cara jadiin cegel atau enggak jadiin uang ngejual cash coinnya gimana aku enggak tahu. Top up 10 juta bang, kenapa top up? Orang dia mau jual malah disuruh top up. Absen bang, halo bang Kipeng, welcome, thank you sudah mampir biar bisa jualan IM. Wajir niatnya mau jual 200 ribu cc ya, kenapa malah harus top up 10 juta bang kek.
Oh alah, harus top up. Iya, kalau mau buka vending kan harus top up 10 juta. Orang masalahnya kan mau jual 200 kcc, kenapa malah top up 10 juta? Beliin MM, buka jasa makro mistik. Ah, sulit itu. Kayaknya sulit dah. Yang jadi masalah kan ini kan. Orang kan juga curiga, ada orang jual makro mistik kena abor kah atau apakah. Wih, ngeri penguasa Adel, penguasa Adel. Tadi aja kena PK anjay. Ini lagi enggak tahu, lagi sepi nih kayaknya. Biasanya rame kok. Ini lagi kosong aja, jadi diisi. BTS MM 1 20 biji. Wah, kocak. Ke KGP guys, ke Gap. Laporin GM guys, Lotrino jualan MM. Jualan streamer coin malah dijual anjay. Screenshot screenshot kirim GM biar dibanet caranya. Kacau anjir. Streamer coin malah dibuat jualan si anjay. Dulu kan enak, masih ada. Iya, dulu ada item buy. Sekarang cuma sel item betul. Don Gus mamam tuh, dibanet. Kok WTS slot GA lah, pelit banget nih lot. Kacau. Bukan cepu. Lah dia terang-terangan dual ini kocak 20 biji lagi. Astagfirullah, tobat, tobat. Kacau anjing. Lot 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 ini emang kacau. Kan enggak dari streamer coin. Emang ya. Gustika aja GA ini. Gas cepuin. Aduh. Enggak, dia dapatnya enggak dari streamer coin, paling event coin. Kita kusnuzon anjay, berprasangka buruk. Mungkin dia dapatnya dari event coin kan, dia rajin kan. Dan return mau keluar abang main enggak? Emang iya mau keluar bang Izu. Setahu gue ya, dan return kan baru ngeluarin ini anjir. Event ini DDN Desert Dragoness. Eventnya aja masih berjalan bang Izu. Kayaknya masih lama dah DN-nya. DN return maksud gue. Kalau mau buka yang kedua kayaknya masih lama. Soalnya ini kan masih ada event Desert Dragoness yang fastest itu, cepet-cepetan bunuh. Terus apalagi ya? Banyak lah event itu, event dungeon-nya. DNV2. Iya, aku kemarin sempat prediksi juga, cuman menurutku kok masih lama gitu. Kacau ini. Karena itu tadi DN Return baru ngeluarin event DDN di Desert Dragoness. Cuman kalau ditanya main apa enggak, main, nanti aku main. Kalau ada Dragoness V2 aku main. Yuk main DN, cuan enggak sih? Cuan, cuan, cuan. Cuan, cuan, cuan. Apalagi di DN itu enggak bisa PK-PK-an. Farming auto santuy enggak bisa di PK. Tapi ya itu, rate-nya cepet turun waktu zaman aku dulu. Paling itu 1000 koinnya, 1000 goldnya itu paling nanti stabil di 10.000 atau enggak 20.000-an lah gitu. Atau malah 5.000 ya. Pokoknya cepet turun rate-nya. Rate-nya cepet turun. Rate-nya cepet turun. Event speedrun dungeon ada enggak return? Ada, nah itu makanya speedrun itu bang, bang ini, bang Sin, hadiahnya berapa juta gitu loh, banyak pokoknya. Makanya aku nggak yakin kalau DN Return bakal buka di deket-deket ini. Mereka mungkin buka tapi masih lama sih perkiraanku, karena eventnya masih berjalan. Event cepet-cepet bunuh itu, speedrun DDN Desert Dragoness. WTB wicket 300k, WTS wicket ini bang wicket plus 7 100k tuh bang B 100k. Enggak kocak, enggak G buat apa anjir. Cari nitras aja bang, ganjil kocak. Nanggung enggak sih nitras?
kalau levelnya udah tinggi. Barang siapa yang menjual barang tidak serius semoga dilebarkan pantatnya. Astagfirullah. Walah, aku nggak perhatian Discord yang V1 sih. Quarter keberapa gitu keluar V2. Nah itu kurang tahu sih kapannya. Kayaknya masih lama bang. Antara bulan 6 mungkin. Atau enggak. Bulan 6 sih perkiraanku paling cepat. Cuman bisa mundur lagi. Babe emang bibi ini. Sama aja itu Nitra sama Wicked beda 20 SPD. Nah itu. Nanti data pinjemin. Nah itu baik hati gitu guys. Sesama Sultani saling membantu ya guys. Wah kacau ini. KT ini siapa cocok? Bibi udah jadi IW. Kemarin sih belum dia. Dia aja belum level 200. Mungkin nunggu level 200 kali Bang Bi. Lali. Ya. Mungkin keluar RO return dulu baru. Nah ya, RO kayaknya lebih. Tapi RO itu gimana ya bang? Untuk streamernya itu sulit itu nge-stream RO itu. Kenapa sulit? Soalnya RO yang klasik aja kemarin itu kena takedown semua, kena banned. Gimana kalau ROO kan masih ada tuh yang official. Streamernya sulit sih nanti itu bakal kena takedown terus sih kayaknya. Yang tepat nunggu ada aja. Iya, yeah, 7 juta ya lumayan. Aduh kacau nih. 7 juta cekel ya Bang Bi. Jangan di YouTube. Cuman kan udah banyaknya yang di YouTube aja. Yang streaming ini return kan. Kebanyakan kan di YouTube. Streamer return maksudku ya. Ini bukan ngomongin streamer yang lain ya. Ini ngomongin streamer return. Kebanyakan kan live-nya di YouTube. Susah buat promosi sih berarti. Iya itu sulit. Apalagi kan maksud tuh ofisialnya masih ada gitu loh. Kayak berat gitu. Kecuali kayak BOD, Seal BOD kan cuek itu. Mau gamenya ada cheat, mau apa kan cuek. Kalau Gravity kayaknya lebih tegas aja gitu. Di tweet atau tok-tok anjay. Di tweet siapa yang nonton kocak. Kalau di TikTok masih ada kemungkinan lah. Tapi di tweet kayaknya nggak ada yang nonton anjir. Kecuali orang yang terkenal ya, kayak misalnya siapa gitu, artis gitu, mungkin ada yang nonton. Kalau orang biasa kayaknya sulit dah. Dreamochel aja yang Dota notabene streamernya banyak Twitch. Dia kan dulu di Twitch, akhirnya pindah ke YouTube juga kan. Karena emang orang Indo lebih terbiasa dengan YouTube ketimbang Twitch. Itu aja sih. Twitch agak susah game-game jadul apalagi kalau nggak bisa. Ya betul. Iya, penontonnya penonton luar kalau Twitch.
Kalau nyari penonton Indo ya di YouTube, TikTok. Wah, ini mulai perang nih SDL nih. Apakah kita akan tewas? Wah, kacau. Res mob ini assassin. Kalau lawan assassin berat sih ini. Enggak bisa kabur-kaburan kita. Kena stun paling 2 kali skill modar aku. Sama assassin. Tapi enggak tahu juga deh. Cleric-ku taruh depan lah. Biar aman. Wih, di LAN Pros di 315. Twitch berat untuk PC atau HP koneksi kentang. Oh iya, emang ya. Enggak, aku juga sebenarnya enggak pernah nonton Twitch sih. Jadi aku kurang tahu experience-nya gimana kalau nonton di Twitch itu lebih kayak mana itu. ROO tapi enggak ada RMT-nya kan? Ghost Red enggak bisa ya ROO? Bisa apa enggak Bang Sin, Bang Kancil? Ghost Red. Kan internet cepat buat apa di Indo? Nonton bokep. Internet cepat nonton bokep. Kacau, kacau. Gak pernah main ROO, gak bisa. Waduh. Berarti emang pure yang benar-benar mau have fun ya. Paling aku kalau bisa streaming ya, streaming aja nanti paling. DN sih aku lebih mengharapkan DN V2. Luna CBT tanggal 28, guys. Kena virus si Ayas nih. Enggak. Enggak, ini aku ngomong ini aja bercanda doang, Cek. Dia kan virusnya tobrut anjay. Benar-benar high fun. Oh, itu RO high fun ya. Tapi top up Heaven, tapi suruh top up babi juga ini. Heaven suruh top up. Casual sama Sultan aja petani mah owe. Iya, makanya casual. Casual yang sehari main 4 jam 5 jam gitu ya. Little skip. Ya buat ini buat refreshing ya kayaknya. Biar enggak muntah tiap hari main seal. Ladi biarkan box enggak dibuka-bukain bang. Wah, enggak dulu dah. Nunggu cegel. Ini satu box ini kuncinya 30.000 bang Kibeng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 7, 16. 16 kali 30 berapa itu? Katakanlah berapa berarti 10? 400-an lah. Wah, sayang sih cegel segitu. Makanya aku simpen dulu aja ini bang Kibeng sampai entah kapan. Sampai satu tas kali biar boncos kalian anjir. Tegelnya tunggu satu tas lah. Main RE lah 60.000 doang. RE apa? Wah, aku enggak RE PS2 aja loh. Aku dulu main ya enggak kuat anjir, enggak berani aku. RE PS2 yang jadul itu enggak berani aku main RE. Anjay penguasa Esdelon. Yoi gas gas gas. Enggak, ini lagi kosong aja, Cang. Welcome, Cang. Thank you udah mampir. Wih, satu tas. Mana satu tas? Belum ada, kocak. Ini Alka aja belum tentu, anjir. Enggak tahu nanti Bang Faukun sama Bang Tongki mau Alka enggak. Nanti Alka, Lord. Cang, kalau mau ikut, Cang, boleh. Jam 4, jam 4. Raid sama Alka. Jackpotnya apa tuh, Bang, boxnya? Jackpotnya G10.
Kacau-kacau, salah pencet. Jackpot G10 ini setauku murah, ini mythical beast claw ini. G10. Equip-equip gini ya buat tumbal sih paling. Ya sama inilah. Cincin-cincin gini doang. Gitu. Tapi jackpot yang bisa dijual G10. G10 pun murah anjay. Berapa? 300 ribu ya G10? Apa 200? 200. SM HP 5K bisa apa sih? Kocak, enggak isi fit aja. STR all the way anjay. Pertahanan yang terbaik adalah serangan ya, Cang. Cang Rongsok kayaknya mengini anjir. Mengimplementasikan teori itu. Pertahanan terbaik adalah serangan, anjay. Lagi ngomong pakai magi harus diperhatiin, suwe takut. Ngemob di mana anjir, Bang Said? Kau bisa ngemob magi? Di CG. Kau bisa ngemob anjay? Farming di mana dah? Gocek ternyata, gocek apa anjay? Dianya gimana kenceng Bang Dika, welcome Bang Yui. Sama kayak V2 sih ini kok. Menurutku ya. Lebih cepat daripada 315. Aku aja 3 momen doang ini spotnya karena ngagilnya lama anjir. Renegade berdebah ini. Kalau full STR kayaknya 1 hit 2 hit mati ini monster. Masalahnya kan STR-ku cuma 100 ya guys ya. Jadi udah pasti lambat ngagilnya. Lemah Cang, magi aing aja bisa. Aduh, ya bener Bang Bi aja bisa anjir. Celana ayam, celana apa ikutmu Bang Bi? Sepatu cat boot plus 6. Celana beruang plus 6. 1% AK sebelumnya bolak-balik dari awal. Langsung kebuka gitu anjir kartunya Bang Bi. Di tempat cuan lah anjay kelas. Anjir make ya. Tuh enggak ini enggak bikin apa namanya? Enggak pakai craft men anjay. Rada-rada unik ini Bang Said farmingnya pakai magi ya. Orang biasa pakai craftman. Kasih tahu kontribusi magi aing di Alka kemarin Gus. Kontribusinya Bang B itu cuma ngeslow anjir. Ngeslow musuhnya doang dah itu kontribusinya. Tapi kok sepi di situ? Nah itu kayaknya tadi habis kena razia dah. Tadi rame ya Bang. Ini kayaknya habis kena razia jadi sepi. Itu belum pada geser ke Azulun apa gimana Bang? Welcome Bang Rian. Bukan masalahnya geser. Kena razia sih kayaknya. Soalnya 315 itu juga ketat. Persaingannya ketat. Beberapa orang masih suka di 315 karena deket kan. Di sini kan jauh. Tadi sih habis kena PKPK ya. Nah itu lihat 315 tuh. Nggak tahu ya, mungkin cepat 315 kali ya. Soalnya aku di 315 tuh dapatnya juga cuma 3 momon sama kayak di Esdel. Masalahnya itu aku 315 nggak pernah dapat spot bagus karena ya udah diisi orang lah. Aku pasti dapatnya spot pinggiran, Bang. Jangan-jangan cepat 315. Jangan-jangan loh. Soalnya kan maksudnya di sana lembek kan, satu hit gitu mati kan SM itu, tinggal lompat mati. Sedangkan Esdel ini lebih keras. Aduh, craft equipnya harus mahal biar sakit. Iya sih, craftman harus digi-digi gitu. Oke, login dulu mau rahasia Madbug kelas. Kan aing pakai mai terus manasil level 100 biar masuk damage-nya. Wih. 200 aja tetep. Iya 200 sakit anjir. Aku aja main kenek ya, kena gebuk 200 itu udah berasa Bang Said gimana maki anjir, darahnya cuma berapa 2000 paling apa 3000 Bang darahmu. Aku aja kena kalau digebuk 100 itu udah nangis anjir. Oh lagi ini kayaknya lagi raid orang-orang mungkin ya. Jadi kosong. Tadi sih rame. Kayaknya orang-orang lagi raid atau gimana ya.
Itu 315 tuh. Buset, masih keras ini. Masih keras. Gimana tuh Bang Baculus? Welcome Bang Baculus. Apa kabar Bang Baculus? Lah itu udah berapa jam Bang di situ dapatnya selama kamu farm ya? Ini. Mana sih? Ini 52. Kayak sejam lebih. Sejaman mungkin. Ini tadi live-ku berapa jam nih? 45. Katakanlah sejam lebih lah. Soalnya aku tadi udah megang 20-an devil nail-nya. Sebelum live tadi udah ada 20-an. Aneh bingung kalau rental mainnya habis gimana nge-mob. Nah itu. Nggak bisa nyer. Berasa banget soal itu. My DG itu defense-nya. Tapi loh Bang Said ya. My DG sama baju 8X itu sama defense-nya. Kemarin aku udah ngetes Bang. Sama misal aku digebuk Titan ini pakai might 100 gitu ya. Aku pakai baju TNB yang G 8X itu juga 100. Kalau misal Bang Said, kalau di pasar murah enggak 8X? Yang itu ya apa namanya? Mana? Apa sih? Punyanya Kak Magi itu apa sih yang 80-an itu, guys? Yang warna putih itu. Mana armor kan level 60-an, level 80 itu apa ya? Pokoknya yang pakai 80-an lah kayaknya aman sih Bang Said. Soalnya aku kemarin juga gitu udah tak bandingin itu sama. Baju 8X loh. Emang mahal ya punya Magi. Kalau punya Kenek sih murah sih. Enggak tahu kalau punya Magi. Anima. Oh, Anima. Anima Sweet mahal. Oh mahal ya? Aku kira murah. Lihat dari buffmu aja, Gus. Nah, masalahnya buff. Ya udah kita lihat dari buff sekarang ya. 52. Mahal ya. Wah, kalau mahal sih. Sulit anjir kalau mahal ya. Aku kira udah murah karena kan playernya udah turun kan. Ternyata masih mahal ya. Oh, mungkin orang-orang di Blue Eye Dungeon, aku baru ingat anjir, ada Blue Eye Dungeon, guys. Job levelnya kan udah 251 juga nih. Kayaknya orang-orang lagi ngejar level 251 kayaknya. Iya ya, kayaknya gitu. Kayaknya orang-orang lagi di BED. Nanti kalau udah pada mentok, mungkin sini sih jadi ini sih. Tempat farming kematian sih. Kayaknya ya. Karena orang-orang kayaknya lagi fokus leveling, nanti kalau udah mentok, nah baru udah dijaga. Dijaga 24 jam. Semangat aja ngejar 200 mah selagi ada mait. Enggak, ini kan Bang Said tadi farming soalnya Bang Bi. Enggak ada niatan untuk apa namanya? Leveling 200, niatnya mau farming aja gitu. Makanya bingung kalau mainnya habis, main rentalnya habis. Tak apa ada kok aneh. Ya itu solusinya ganti ke single ya Ki. Kalau defense jebol, single solusinya. Ada yang mau link Discord misi game? Misi game. Gak ada kayaknya, gak ada yang tertarik anjir. Sil misi game. Bikin baru aja biar dapat main. Itu kan ke mile Bang B maksudnya. Iya gak sih? Ke mile gak sih? Apa di ALT di mile itu sih dap, masuknya. Zugdop Bang, gaitrinya dong naikin skillnya yang mana dulu level 200. Kalau aku ya Bang Zug, welcome Bang Zug. Semuanya tak ambil, ambil satu-satu. Pengen doang yang mentok. Lainnya ini satu. Ini deadly crash 1, weapon 1, brick armor 1, shock impact 1. Cuma fangens yang aku mentokin Bang. Kalau aku gini ya. Sebenarnya kalau mau fast leveling, fast farming ya, ini mentokin deadly crash ini soalnya sakit. Lihat ya ini, bentar. Ini kan level 1 ya, level 1 1700. Kalau mentok itu bisa 4000 kalau nggak salah. Kalau level 10. Tapi ya itu konsumsi mananya tambah gede gitu.
kalau untuk skill ini sih mau mentok atau enggak itu stunnya sama, minus armornya sama, minus weaponnya sama, jadi diambil satu aja cukup. Prioritasnya Vengeance sama Deadly Crash. Maksudku setelah semua skill diambil ya, yang prioritas dinaikkan itu Vengeance sama Deadly Crash. Dua skill ini dulu aja. Gitu bang. Capek kalau bikin baru kalau nggak ada DE server. Oh, yoi. Tapi nanti ada ya, DE server jam 6. Bukan 200% ya, tapi 150. Jam 6 sampai jam 12. Enam jam kayak kemarin. Setiap jam 6 kayaknya, enggak tahu sih. Cuman mungkin kebetulan aja dua hari ini. Enggak selalu, takutnya besok enggak ada anjay. Hari ini sama kemarin sih, enggak tahu. Ayo request para sultan. Kacau anjing. Berulang kembali. Dengan dia. Udah level berapa Lord BTW? Puluman kena gebuk 4-5. Waduh. 1x5 1 max rate ya kayaknya. Apa lebih? Bang Said, 1x5 1 max rate atau malah lebih? Leveling to you 82. Anjir. Lord fire ya. Tuyul terus. Emang cuan sih tuyul itu. Enggak resikonya enggak banyak bikin farming tuyul. Lagi. Gak yakin bisa 251. Iya sih. Kalau emang gak hardcore tuh sulit loh. Hardcore terus colok DE DP itu baru gacor. Kalau gak colok DE DP lambat. Lamban. Iya, satu max rate anjay. Satu kali mob, satu kali pencet max rate. DE Sabtu Minggu juga sekarang 200% kan ya. Betul, Sabtu Minggu 200%. Dan level aja aku di bawah 210. Oke. 210 di bawah 210 sih enak. 315 bisa, di SDL bisa. Cuman Sikara paling rada berat. Tuyul 96 lah, iya. Parah ya 96. Ya OTW bang sampai 97 aja. 97. Buat quest dimensi iya juga ya. Siapa tahu dapat elemen yang mahal kan. Boleh-boleh idemu. Wah, ciao. Ini yang ngemob 10 menit 60k cegel main lah, belum lagi jual saman. Wih. Wah, lumayan itu mah, gede, lumayan, lumayan. 10 menit 60k cegel ya. Cepet itu. Belum kalau dapat armor gitu kan.
Ngeri bang saya, ya ngeri-ngeri, sepuh-sepuh. Sepuh petani anjir. Sepuh petani. 100 menit 60k. Sepuh WKW. Halo Bang Tidok. Ngeri anjir, iya. Mantap. Telat Anda, tadi ada giveaway member anjir. Coba kalau datang Bang Tidok. Kemungkinan besar dapat tadi. BUD masih ada yang nyetor enggak ya? Gak tahu dah. Coba aja vending biru semalam gitu bang. Soalnya jarang orang farming sekarang mah, dikit. Ngeri anjir mantap. Bayangin 1000 menit 6 juta cengkir. Itu kalau 1000 menit. Kalau 10.000 menit berapa itu? 60 juta anjay ya. Kalau dapat guardian sih kagak kena gebuk ini kayaknya. Enak dong. Iya sih naik guardian soalnya cepet. Bagus by BUD atau Ekto? Ekto lah. Soalnya Ekto kan orang-orang kan masih farming di kura-kura kan. Jadi kayaknya Ekto chance-nya lebih tinggi dah untuk di-store kan. WKWK main sih lagi deh aku. Ayo ayo main main main. Mabar mabar mabar. Anjay anjay anjay. Mabar mabar mabar. Jangan kebanyakan kocak 10k menit. 10.000 menit anjing. Itu kalau 1000 menit. Kalau ini kalau itu kalau 10.000. Kalau 100.000 menit, wah 600 juta cekel loh. Aduh ngelag. Ekto cepet dropnya dibanding, betul-betul Ekto cepet. Udahlah cepet, lebih mahal lagi. Mending buy Ekto. Lagi. Biasakan ku menjadi babi. Mama 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 mia lezatos mama mama mia mama mama lele. Lagi berapa nih biasanya? Nah itu kalau buy berapa harus cek pasar sih bang Sin. Tiap hari harga berubah soalnya bang Sin. Yang dirimu nyanyikan kan udah hilang hype nya Gus, kenapa bernyanyi sekarang? Iya udah habis, cuman aku tiap hari itu masih sering dengerin bang Kancil. Kadang tuh kalau pagi tuh pengen dengerin lagu itu pasti lagu DJ itu. Kalau enggak DJ Baby Don't Go, tau enggak Baby Don't Go? Yes, itu aku sekarang dengerin aja gitu. Kayak pagi hari itu mendengarkan lagu-lagu yang beatnya cepet itu kayak jadi semangat gitu loh. Gitu. Nah, ini jeduk-jeduk ya, betul. Kayak semangat gitu. Dung du du dung. Oh no. Every time in the name. Blue crystal gue 8 stack suwe ini sampan buat masaknya enggak punya. Wah. Blue crystal berapa itu tumbalnya itu? Tinggi setahu gue. Kalau mau ya bang,
nyari Vo. Templar Vo. Kalau emang niat ya. Di Kura-Kura itu cepet banget Templar Vo ngedropnya. Bukannya tiap pagi scroll TikTok. Jarang aku. Ya kalau pas pengen aja scroll TikTok. Malam malah lebih sering malam ketimbang pagi aku scroll TikTok sebelum tidur gitu, ngecek TikTok gitu, apa yang rame gitu. Buka-buka sampai 800. Iya, 800 anjing. Soalnya dia itu 1000 doang anjir. Ya, 1 banding 1 aja Bang Said. Kalau enggak mau ribet ya. 1 banding 1. 1 blue 1 tumbal gitu. Kalau bingung-bingung ya, kalau mager ya. Bikin aja 1 banding 1. Apalagi kan sekarang masaknya cuma bisa 1 banding 1 kan, nggak bisa kayak dulu kan. Kalau bisa kayak dulu sih enak anjir. Pakai dart gitu sama sampan itu kan nyoy. Cat cry sih solusinya. Ya cat cry bisa juga tuh. 1 banding 2 lah. Emang iya udah bisa. Anjir. Kok nggak tahu cok aku. 1 banding sayang rugi iya kalau 1 banding 1. Streamer telat. Kapan anjir udah ya? Ay, kacau. Aku nggak tahu anjir. Dari kemarin pusing anjir aku masak ini. Shining Horse ini juga berdebah ini, tinggi juga ini. Nanti dah aku coba ya. Wah kacau, telat info anjay. Kebiasaan telat info. Aduh, iya kacau 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 kacau. Kebanyakan farming. Kebanyakan farming gak baca cenglok. Duduh hadiri. Ini pakai tumbal sih enak ini. Subnail ini. Kebanyakan main Dota terus ngehang. Ngehang dikira ini HP Nokia bisa ngehang. Babi lu ya. Oh, glinding mulu sih. Anjir. Otaknya jadi ini kah, kocak lah. Dota lah, halo Bang Es, welcome welcome. Ntar malam Dota lah. Ntar malam ping diamond. Ntar malam ping dia. Ntar malam Dota. Aku tahlil nanti habis maghrib guys. Nanti habis maghrib tahlil. Aing kemarin main 2 jam 15 biji ping diamond suwe diamond 6 rupi. Gacor anjir. 2 jam 15 ping diamond. Itu setara 150.000 loh itu, Bang Said. 150.000 dipegang tangan anjir ping diamond. Dijual di exchange maksudku. Enak enggak sih kacau anjay. Kemarin Jikro bu Lincoln di counter Lexak. Lexak. Lexak itu apa? Lesrak. Lexak apaan anjir? Coba main seal misi om ah. Enggak lah. Main di sini aja. Yang register baru 200 orang yang orang terus yang main berapa ini? Dol. Lah siapa tahu hadiahnya mobil anjay. Kalau hadiahnya mobil pasti rame sih.
Emang gimana cara nukerin di web permata? Pertama, permatanya di bundle di Zaid. Bentar. Setelah itu buka Hibis website. Login. Login kan? Login, terus ke pilih karakter, pilih gem to cegel exchange. Nah, di sana. Pink diamond 5.000 anjir, murah. Kok turun harganya? Kemarin perasaan 10.000 anjing. Wah, kacau. 5.000 ternyata. Mohon maaf. Apa aku salah lihat ya? Yang 10 lah, diamond jadi 5.000 juga, anjay. Kemarin perasaan 10.000 enggak sih, guys? Apa aku salah lihat ya? 1 PD berapa tuh? 5.000, 5.000. 1 PD berapa tuh? Seingatku 10.000 tuh. Diamond lah, seenggaknya diamond itu 10.000. 10K ruby. Enggak, ruby bener 8.000 ini. Ruby 8.000, Bang. Kancil. Ada nuker waktu live enggak ada, sayangnya enggak ada. Murah bet iya. Diamond 5.000 anjir. Jual ke orang aja 15.000 cepat laku loh, guys. Diamond pack ini 15.000 cepat laku. Berarti pink diamond 5.000 ya. Astagfirullah. Kecewa viewer bab. Nah, ya gimana, pink diamond juga dijual nggak bakal laku sih. Ya yes, exchange aja. Exchange biaya exchange 1.000. Berarti 4.000 satu pink diamond kalian, 4.000 kalau di exchange. Soalnya harus di pack minimal 10 pack baru bisa di exchange. PD ku ada 50 biji anjing. Waduh. Berapa itu berarti? 250K doang itu jadinya. Waduh. Jual ke orang aja kalau enggak. 1K min 5K min 1K 4K. Iya, 4K. Betul, 4K, 4K. Kalau enggak jual ke orang aja. Soalnya pink diamond itu kepake sebenarnya. Buat ini loh, buat weapon skin exchange itu kepake. Butuhnya 100 pink diamond loh. Terus sama exchange equip newborn itu. Itu pakai pink diamond juga 100 biji. Panas-panas tubir, bukan tubir anjir, ini fakta anjay, bukan tubir. Tubir itu ngomong tidak sesuai fakta anjay. Jangan tubir, Gus. Enggak kan aku memberikan solusi kan, biar cegelnya maksimal. Soalnya pink diamond meskipun jelek-jelek gitu kepake buat exchange. Butuhnya 100 loh sekali exchange. Punya aku aja pink diamond baru 22 biji nih. Rubiku 53 anjir, enggak laku-laku juga ini tak jual. Kalau diamond kemarin habis laku. Jam 4 guys ya, yang mau ini. Bang FGD tadi udah muncul belum? Belum ya? Oh ya, belum muncul ya. Giveaway aja Gus, jangan cuk. Dijual lah, dijual, semuanya dijual ini. Tidak ada yang di giveaway. Paling giveaway Senin. Makro mistik tiap hari Senin guys. Just reminder. 10 makro mistik setiap hari Senin saya bagi-bagikan secara gratis anjay. Di Lizardman tuh PD banyak banget diamond. Oh. Di sana ya. Oke, oke. Nantilah kalau aku mau exchange. Kalau mau exchange ini ya. 16 juta sih tapi. 16 juta. 15 apa 16 ya armor ini? 16.500.
Kacau. Nunggu cekel rate 10.000 kayaknya. Baru mampu untuk nge-exchange. 16 juta cuk masalahnya. 16.500. Belum ruby, belum diamond, pink diamondnya, kristal. Kacau. Dice ada enggak ya? Dulu tuh cita-citaku Renegade pakainya TBS Dice. Cita-citaku ya. Renegade TBS-nya Dice. Itu cita-citaku ya. Di V2 dulu Dice-nya punya. Tapi tidak mampu untuk melakukan nempa ke XC-nya ya, guys ya. Nempa ke XC-nya enggak mampu. Gus itu adinya cuma 16% seret banget, Gus. Ya mau gimana anjir, car ceplek. Car ceplek ini. Lagi. Anjir, bunuh Happy Baba bisa-bisanya dapat red fire si anjay. PM-ku kurang 11.000, guys. Untuk memenuhi persyaratan newborn revel. Beli pep guys, nambah odi. Terus apa bedanya sama SCN anjay? Kecuali PEP bisa dipakai di kepala nih, baru aku beli. PEP kan aksesoris juga, kocak. Kalau bisa dipakai kepala, baru aku beli anjing. Angeling guys nambah deh, muke lu tuh. Enggak ada defense-nya kocak. Renegade pakai Angeling, dikira malaikat pencabut nyawa. Catmax itu masih mahal ya, polosan itu. Kan ALBR aksesoris harus pep dong. Harus pep. Biar ditampol orang di jalan. Menyebalkan, iya. Kacau anjing. Kenek pakainya Angeling. Kocak. Belum jadi Marida. Masih muda. Ambil minum dulu gak sih guys, aku guys. Ambil minum bentar lah. Sambil HP ku habis. 30 menit nih, dapat berapa tadi? 52 ya tadi. Berapa dapatnya? 18 30-an. Gak nyampe. 50 ya, cuma 18 guys. 52, 6 16 setengah jam dapatnya. Ya kan, bener kan? Sejam. Sejam itu kurang lebih ya dapatnya 40-an lah. Demik cuma di CM doang yang sumber odi pelanya. Betul. Yang penting odi gue ingat. Rasis banget anjir, magic ada. Iya itu. AL bisa dapat, tapi kan enggak ada defense-nya dia. RNM, BNM, Bangsin. Enggak, maksudnya yang ngedrop dari monster. Tapi enggak ada defense. Dia kan minusnya enggak ada defense. Api udah tutup, Bang. Wah, enggak tahu aku. Aku udah enggak ada di Discord-nya, Bang Es. Bentar, aku ambil minum, guys.
Tembak, tembak. Ulang kembali. Infokan Tobrut sorter buat hari ini buat Gustika nyari Tobrut anjing kocak. DC memang ngedrop di momen kagak. Lalu udah masuk surga semua. Udah ini ya, udah disiksa di neraka, saatnya masuk surga ya. Kacau. Kan kalau damage cuma BGM banget sih, itu juga enggak ada. Betul. Gak ada OD kalau BGM. Susah saudara kasta paling tinggi yo. Kasta tertinggi. Bacaanmu kayak orang tahun 90-an gue. Ya orang mau gimana aja di rumah masa pakai jas kocak. Ya di rumah pakai kaos celana pendek mau gimana lagi kocak. Silmisi itu memang apa beneran ada? Ada. Misi Mas gitu. Ada itu anjir, jangan meremehkan. Acau anjir dikira meme sama Bang Ayes. Kacau, 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 kacau. Mau tubir tapi nggak enak. Astagfirullah. Insaflah wahai manusia. Na 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 na. Halo, 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 cek, 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 1, 2, 2, 3, 3. Kacau anjir. Blue screen, cok. Kabel keyboardku kayaknya bermasalah sih anjay. Kesenggol gitu langsung blue screen anjir. Kayaknya harus aku pindah dah. Slotnya. Slot. Aduh. Slot keyboardnya. Ladala. Sekali ngomong tubir langsung hilang channelnya. Kaca gindang, iya kocak.
Dari kemarin dua kali, kemarin juga gitu. Kesenggol kan, terus ada ting diriding kayak ini loh, kayak kita nancepin keyboard atau enggak mouse gitu loh. Habis itu langsung ini, langsung blue screen. Jadi kemungkinan yang bikin itu plug-in-nya kayaknya error kabelnya. Portnya, port USB-nya kayaknya error. Kayaknya entah aku harus beli atau enggak. Beli kayaknya yang panjang gitu portnya, soalnya aku punya beli cuma 1,5 meter, jadi pendek gitu. Siapa ini kok muncul lagi babi? Kalau rada ngelag, ntar aku coba ganti settingan OBS. Minimal kalau udah balik suruh refresh, kocak ya. Refresh. Oh iya cek ya. Aku kira langsung bisa nyer, harus di refresh ya Anata. Ini akan muter-muter apa streaming Gustika mampok. Udah aman Bang Sin. Aman, refresh. Error tadi koneksinya juga kacau anjing. Ini live chatnya kenapa nggak muncul ini ya deh. Refresh. Let's guess. F5. Kena kurset tubir-tubir. Kabelnya ini, port USB-nya anjay aja. Ada aja ya. Hari-hari itu. Yang rusak itu kayak ada aja gitu lah nyer. Hari ini ininya rusak, besok ininya, besok itunya, kampangnya gitu. Dua kali kurset tubir anjay. Kayak tiap hari itu ada aja gitu yang rusak itu. Kacau. Keyboard wireless mahal lagi anjir. Pengen keyboard wireless sebenarnya. Kabelless gitu anjay, kabelless. Mahal anjir harganya. Coba pakai kopi ya biar counter kursetnya. Kak dah. Kapok anjir aku pakai kopi ya, dipanggil gas ini. Masalahnya di level orang lain pun dipanggil Gus anjir. Kocak. Di level orang lain dipanggil Gus ya. Yoi. Ya kacau gitu. Welcome Bang Rasir JR. Mati ini. Mati. Coba kayak kopi udah.
Welcome ya Bang Ersir, welcome guys yang baru join. Sorry tadi blue screen live-nya. Ini orang kenapa dah ngumpul di sini, Cok? Di live siapa? Siapa Gus? Di live-nya Rod Rino. Di pokok di live streamer-streamer yang lain anjir. Kocak anjing orang-orang nih. Masalahnya kan yang nonton kan nggak cuma dari viewerku, ya. Maksudnya bukan teman-teman yang nonton di sini juga, ada orang-orang random gitu. Orang di live-nya Mang Muni juga anjir. Aduh, what the fuck, orang-orang ini stres anjing gitu. Yo, oke. Okay. Mati gue swing like. Aduh. Nge-lag emang tadi ya. Nggak ada logam di situ. Monster logam. Ada ini, Bang. Ini logam. Teddy Melter juga logam. Yang kaleng mana ya? Ini Goliath Teddy Melter, ini logam juga. Tapi kebanyakan monsternya elemen tanah, Bang. Semangat Bang Said, selamat semangat berjalan kaki. Teddy Goliath sama robot hijau. Robot hijau emang ada ya, robot hijau? Oh yang di depan ya, ya ada. Biru anjir kok hijau? Biru anjir itu Bang Sin. Sama ini, sama Titan juga logam Titan. Enggak Hun BED. Belum quest aku Bang. Belum quest episode. Masih mencoba mentokin famnya dulu. Baru nanti quest episode. Ya makin famous dia nggak mau Bang Anjel. Famous famous. Nanti dikira ini loh, takutku itu ada orang luar. Maksudnya orang luar itu apa? Orang yang nggak ngerti jokesnya gitu loh. Dikira Gus beneran gitu. Terus dia ini, wah masa ada streamer yang minta dipanggil Gus? Nanti kayak gitu kan kacau juga. Ada Guardian. Coba. Takutnya itu ada yang gitu. Masa ada streamer yang nyuruh viewernya manggil Gus? Nanti kayak gitu gimana, kocak? Itu loh yang ku takutkan tuh itu. Karena kan orang kadang kan orang nggak tahu ini jokes, itu nggak paham kan, kadang taunya ngejudge anjay. Kacau nggak sih, kacau kacau kacau. Drop apa di situ? Di sini ini Devil Nail. Kalau di Titan Steel Golem, Steel Plate Bang. Kalau di Pedron ini dropnya mana tadi? Devil Nail. Kalau di Titan itu ngedropnya Steel Golem. Di depan sana ya, ada Titan di sana. Rame, lumayan rame spotnya. Rame monster maksudku. Kan emang punya padepokan, padepokan mat. Tambah ngawur jing. Padepokan mat. Sejak kapan kocak, kocak. Kacau anjing orang-orang ini. Kacau, kacau, kacau. Ambil mancing dah, lumayan. Alhamdulillah.
Right when ke Gus. Nah ini Bang FGD, welcome Bang FGD. Jam 4, setengah jam lagi lah. Oh oke, bisa buat hunt sama cari quest ya. Betul Bang, di sini enaknya gitu, sambil nyari quest sambil hunting. Tapi kalau XP-nya sih lebih cepat BED Blue Eye Dungeon sih untuk XP-nya ya. Cuman di sini keunggulannya ada quest-nya itu. Earth sama air ya lemahnya. Hah? Yang mana nih? Kayu. Earth ini dilawannya pakai kayu. Kalau ngelawan Pedron pakai elemen kayu. Kalau ngelawan Titan pakainya api sama air bisa. Kalau lawan tanah ini kayu, setauku kayu. Oke, bikin ropang dulu, lapar bangunin. Ropang itu apa ropang? Ropang apa Bang FGD? Lapar bangun tidur, hujan terus anjir enak bener anjir. Tempatku gerimis doang ya, belum hujan yang benar-benar hujan. Itu earth. Oh, kalau ini lawannya pakai ini kayu. Pakai kayu, Bang. Coba Google ropang, guys. Roti panggang kocak. Oh, anjing. Kenapa disingkat, babi? Oh iya anjir. Ropang neng olive anjing roti panggang. Baru tahu aku ada singkatan ropang. Ya udah dikasih tahu sin. Iya ini aku udah browsing juga ini. Roti panggang. Udah aku udah browsing juga. Wah nge-lag anjir gara-gara buka Google Chrome. PC-nya mau meledak cuk. Streamer kudet, streamer boomer. Itu malah singkatan orang stres anjir. Biasanya roti bakar gitu. Baru denger anjir ropang. Serang-serang ropang aja gak? Mungkin lu tuh dibakar. Dipanggang. Dipanggang deh bukan dibakar anjing. Sejak kapan anjing ada itu ya? Terlalu lama di rumah anjir. Tidak tahu dunia luar. Mau taruhan gak guys? Taruhan apa lagi? Pasti tahu ropang apa. Coba tanya adik. Enggak tahu lah adikku. Adikku kelas 5 SD anjir, mana tahu dia. Di Jakarta ada tempat namanya ropang kocak. Iya kalau di Jakarta di Kediri enggak ada anjir. Ropang itu enggak ada. Ini anjir. Kota Div. Kota Div ini namanya. Different kota anjir. Babi. Kota Div ini namanya. Ini bukan pengetahuanku yang minim, tapi emang di Kediri enggak ada kocak. Ada paling ya, cuman aku enggak tahu kayaknya. Coba dah aku ropang Kediri gitu, ada enggak? Enggak ada anjir. Aku search ya, ropang Kediri enggak ada kocak. Roti bakar kasur, roti bakar Mazaya, roti bakar Mayasari. Enggak ada anjir, semua roti bakar di sini. Enggak ada yang toko namanya roti panggang itu enggak ada ropang. Keponakan kelas 3 aja tahu anjing. Iya, daerah tempatmu di mana, babi? Padepokan Div, Padepokan Div. Kurang maju. Anjing, Padepokan. Mukil itu Padepokan anjing. Orang ini loh, aku search di Google Map ya, rata-rata itu yang dijual nam. Ya mungkin menunya ada ropangnya. Tapi tempatnya itu bukan ropang, literally ropang itu bukan. Wah, apa anjir ngomong-ngomong sama ini? Beda ini, beda daerah, tolong jangan disamakan ya. Bang Falcon belum muncul nih, ikut lagi nggak dia nanti? Alka, Bang Falcon sama Bang Tongki. Ayan sih nanti sampai satu tas kita buka bareng buat konten ya. Gacha satu tas Flimsy
box Alka gitu. Lagi kok sepi ya, udah terlanjur teori full perang malah gak ada musuh aja, aman malan. Tadi sebelum live kena PKPK padahal aku dari tadi. Giliran live aman damai sentosa. BTW PC ku udah bisa ya guys ya, sekarang udah bisa dual kita. Dual manja. Tadi agak lama live nya karena ini mobonya datang terus setting-setting manja. Mau cari cindo tapi ropang aja nggak tahu is-is. Nggak ada hubungannya bangke cin punya ini pacar cindo sama pengetahuan tentang ropang. Minta digeder kah? Ditoa kutoain. Mungkin lu tuh digeder ya. Bang kancil. Mending event poinmu sama cash coinmu buat beli guardian anjay. Gak usah beli toa. Bisa dapat pagan kan, Gus? Enggak bisa anjir. Kalau dapat mah boleh lah kita buka. Masalahnya enggak dapat anjir, Bang FGD. Cuma anting cincin equip 16x enggak jelas. Sama tumbal bisclaw sama G10 jackpotnya. Enggak ada sih Raimos, pagan enggak ada semua anjir. Kalau ada sih lumayan aku mau buka kalau misal ada pagan. Wih, pakai pagan G gitu wah cakep ya anjir. Renegade pakai pagan G. Wuh. Pagan dari mana ya tapi? Apa enggak ada pagan? Guardian cegel lah kayak bibi. Kacau anjir. Boncos. Guardian pakai cegel jing. Alka upgrader ada enggak? Ada juga. Ini udah aku buka sekali lagi ya isinya. Ini jir. Mythical Beast Claw ini buat tumbal ini, cuma buat tumbal katalis. Ini apaan buat apa ini? Kocak-kocak. Ya cuma ini hermus gini-gini doang. Yang bisa di-upgrade kan yang ini doang kan? Yang powerful ini kan. Ini kan nggak bisa kan ini? Di-upgrade kan nggak bisa nih. Yang bisa kan cuma ini kan. Terus gini tok sama G10 ini. Makanya aku mau buka dari kemarin itu mikir-mikir anjir. Udahlah kuncinya 30.000, isinya nggak ada yang gacor. Ya itu Alka, Pagan Maremos Wing kan kenapa nggak dikeluarinnya? Mungkin di silver ya, aku kemarin lupa anjir nggak nge-inspect yang silver. Bisa jadi dropnya di silver, silver box. Nanti kalau dapet, kita kan nggak Alka ya. Lihat harga kuncinya enggak, makanya 30.000 isinya begitu doang anjay. Lihat isi listnya makin enggak ingin makanya. Kacau enggak? Pagan lah minimal itu. Kalau pagan lumayan lah. Ada harapan meskipun harapan kecil ya, dapatnya pagan itu kecil banget. Tapi setidaknya bisa menjadi apa namanya, angan-angan lah. Silver box sih kayaknya Bang Sin. Sekecil apa Gus? Sekecil mendapatkan cindu chance nya sekecil mendapatkan cindu ya gih. Lari.
Guardian juga nggak apa kalau ada flimsinya. Guardian juga nggak apa-apa kalau ada flimsinya. Guardian apa ini maksudmu? Kok tumben nggak anggap? Guardian apa tuh? Dari pagi kamu tidur ya Gus, kok tumben gak anggap? Anggap tadi, cuman gara-gara blue screen tadi Bang FGD, jadi ngantuknya hilang anjir. Tadi itu blue screen, tadi itu anggap juga sih. Curiga kok, enggak, aku enggak tidur. Aku tadi malah bangun lebih pagi, jam 5. Biasanya jam 6 kan, ini aku mencoba bangunnya lebih pagi lagi. Tadi jam 5. Semoga besok bisa jam 4 itu. Semoga ya, semoga jam 4 itu bisa bangun. Live sampai jam 12 kan. Muke lu tuh jam 12 ya. Kak sampai jam sampai jam 5 lah. Soalnya nanti habis maghrib ada tahlil anjay. Habis maghrib tahlil. Cincin Guardian di dalam boxnya. Cincin Guardian itu aku belum pernah tahu sih. Jadi gak relate tau. Cincin Guardian itu statusnya lebih tinggi dari daripada yang tadi kah? Statusnya. Aku gak tahu soalnya. Belum pernah dengar cincin Guardian. Jadi gak tahu aku bang. Bang Sin. Kok blue screen terus sekarang lagi passion blue screen. Kayaknya ini loh kabel keyboardku ini kesenggol tadi. Terus kayak ada suara plug-in lunding-lunding gitu loh. Kayak kita masukin flash disk gitu loh. Habis itu sering langsung blue screen. Berdebah. Gara-gara tubir enggak anjir. Kemarin juga gitu ya lagi ngomong-ngomongin server tiba-tiba blue screen. Tapi enggak itu gara-gara itu sih. Suara plug-in itu ada yang masuk. Anjing tah lagi. Siapa lagi yang meninggal itu? Bukan meninggal. 40 harinya. Ada dua malah ini. Bentrok anjir Bang FGD. Yang satu 40 harian. Yang satu 1000. 1000 harian. Bentrok. Terus aku bilang ke ibuku. Ini gimana ini? Datang yang mana gitu tau. Gimana kalau nggak datang dua-duanya biar adil lah yang gitu. Kan kalau cuma datang yang satu nanti wah datang di sana nggak datang ke sini gitu kan kacau juga. Mending dua-duanya nggak datang. Iya nggak, iya nggak, betul nggak, setuju nggak? WKWK tahlil bisa bentrok juga ya? Kok aku nggak pernah. Nah biasanya sih nggak bentrok, biasanya misal mungkin nggak tahu ya, biasanya kalau tahu ya yang satu habis maghrib, yang satu habis isya, biasanya kayak gitu. Kalau misal janjian gitu loh, maksudnya janjian, hari ini tempatmu tahlil, iya. Nah, terus ya yang satu ngalah ke habis isya gitu, biasanya gitu. Cuman mungkin karena nggak tahu ya, jadi habis maghrib daduin. Kocak kocak. Muke lu nggak dateng dadanya. Kayaknya yang 40 hari dah. Aku datang yang ke 40 hari. Yang 1000 hari itu biasanya ini udah rame gitu biasanya. Karena kan 1000 hari kan ibaratnya setahun lebih kan, itu acaranya gede. Biasanya ya kadang itu ada yang nyembelih sapi kalau enggak wedhus, kambing gitu. Biasanya. Jadi yang diundang itu banyak orang. Jadi kemungkinan aku nanti ke yang 40 hari. Pilih yang isi basicnya agak enak dikit Gus. Harusnya gitu, ngalah salah satu. Pilih yang lebih senior. Di sini lagi Bang FGD ya. Tradisinya misal kita nggak datang, diantar, berkatnya diantar Bang. Misal aku bikin tahlilan nih, Bang FGD nggak hadir, misal tak undang set terus nggak hadir gitu ya, berkatmu ada Bang FGD, nanti diantarkan setelah
tahlilnya selesai itu diantar ke rumahmu gitu, tradisinya di tempatku gitu. Jadi hadir nggak hadir berkatnya tetap dikasih gitu. Kalau tahlilmu sendiri rencananya hari apa Gus? Mukilut tuh hari apa? Hari ini deh, hari yang terbaik anjay, hari yang terbaik. Pilih yang dapat duit banyak, kan nggak dikasih uang anjing. Astagfirullah. Wah full service ya, mukilut full service. Bukan full service kocak. Wih enak juga ya. Ya gimana? Pantas kamu full senyum kalau tahlil tiap hari Gus, makanan sehari-hari aman dong. Bukannya aman sih. Sebenarnya aku mager juga keluar rumah. Tapi ya nggak enak juga kan kalau diundang nggak datang gitu. Malah di tempatku tuh malah gini bang. Wah, wis kayak, bah ini gini-gini. Kalau tempat di rumahku ya, di daerahku deh, ada yang tonjoan, tahu tonjoan nggak? Ater-ater. Kalau misal orang nikah namanya tonjoan, tapi kalau orang tahlil itu namanya ater-ater. Misal ini, hari ini tahlil tempatku set, gitu. Pagi atau enggak siang, tahlilnya kan malam nih. Siangnya itu ada ater-ater. Jadi misal rumahnya Bang FGD nanti tak kasih berkat gitu. Namanya ater-ater. Tapi enggak semua orang dapat. Cuman yang dipilih lah gitu. Misal kayak saudara, orang-orang terdekat itu dapat berkat itu tadi. Berkat ater-ater. Nah malamnya misal tahlil dapat berkat lagi. Jadi dapat dua, bisa dapat dua gitu. Kalau kalian deket sama orang yang keluarga itu gitu, misalnya gitu. Lah di sini kadang ada yang dikasih duit Gus di berkatnya. Oh kalau iya sih kadang ada juga, cuman nggak selalu. Kalau di tempatku nggak selalu ada. Yang ada uangnya itu biasanya yang itu tadi bang, seminggu 40 pokok itulah yang ini apa namanya kelipatan hari. Kalau yang setahunan itu nggak ada. Paling yang ada itu yang itu tadi, yang kelipatan hari, misal 7 harinya, sebulannya 40 hari, setahun 1000 harinya, itu baru dapat uang. Itu paling ya biasanya itu cuma buat syarat sih, kayak 2000 gitu. Isi amplopnya itu 2000 atau enggak 2000, biasanya 5000 jarang sih. 5000 tonjokan baku hantar, bukan tonjokan, kayak undangan resmi gitu loh. Dulu kalau dulu ya, kalau dulu kan belum ada tuh undangan gitu, ngeprint undangan kan belum ada. Nah ngundangnya, cara ngundangnya dikasih berkat itu tadi, berkatnya namanya tonjokan gitu. Tonjokan bukan tonjokan tapi tonjokan gitu. Tonjokan di tempatku saling meninju. Bukan tonjokan tapi tonjokan. Aduh anjing malah jadi belibet asu. Tonjokan. Tonjokan ya, bukan tonjokan. Rada beda artikulasi doang, tapi tulisannya sama. Ordal ya, ater-ater tonjokan ya. Bisa jadi. Soalnya orang-orang terdekat, kalau enggak tetangga kanan kiri gitu, lingkungan bilangnya, lingkungan gitu, daerah lingkungan itu yang dapat. Dulu kan undangannya cangkeman toh, cangkem tuh cangkem. Oh iya gitu juga. Bener. Nah di tempat berarti emang beda ya. Mungkin di daerahku, di daerah Kediri sih masih gitu sih. Di daerah Kediri ya lebih tepatnya. Kalau masalah tonjokan itu masih sama. Di daerah Kediri ada, masih ada. Gitu. Bang gue mau ubarinnya info dong stat dan skill yang harus diambil. Halo Bang Iki, welcome. Statusnya kalau aku ya, kalau mau damage gede sih full STR udah pasti. Cuman karena aku masih biar survive nggak satu hit sama orang, aku STR-nya cuma 100, sisanya fit atau stamina bang. Kalau mau full STR sih fine aja, cuman ya itu kena jedor pasti mati bang Iki. Skillnya untuk skill. Skillnya diambil semua bang, semua ambil satu-satu aja, satu-satu gitu.
kalau semua udah satu-satu, vengeance-nya dimentokin, Bang. Gitu, Bang Iki. Ya, semuanya diambil satu, setelah itu kalau udah semua keambil, vengeance-nya dimentokin, habis itu mentokin deadly crash. Gitu, Bang. Build-nya gitu ya. STR 500 feet. Waduh. Kalau fit cuma 100 mending isi full STR enggak sih anjay? Enggak colok agi aman Bang, enggak mis-misan. Wah, itu pertanyaan menarik gitu. Enggak tahu aku Bang Iki. Cuman kalau setara level sih enggak miss aku. Di sini aja aku enggak isi agi enggak miss. Ini aku enggak isi agi enggak miss. Cuman enggak tahu kalau di level bawahnya itu enggak tahu aku. Soalnya aku selalu ada buff. Cuman pas di pedron ini sih enggak, ini lihat missnya jarang, kadang miss, cuman kalau ngeluarin skill kayaknya pasti masuk dah. Bentar lah, coba kita perhatikan dah. Oh, masuk, jarang miss pokoknya. Skillnya enggak pernah miss sih, paling gebukan biasanya yang miss. Sekarang quest 96 jadi murah semua suwi. Iya, yang bikin baru dah sedikit. Welcome yang baru subscribe, Bang Diwa. Welcome, welcome. Thank you for the subscribe. I hope you enjoy the stream. Alhamdulillah dong Bang Wiki ada tuyul 5 ekor bisa nyetor. Bang Wiki siapa anjir yang nanya itu? Bang Sayid, kocak, mabuk juga ini. Sin-sin bukan Mikami ini. Gak sabar. Coba cek dropan Pedron Bang. Dropan Pedron. Kocak, nggak bisa digeser anjing. Ini ya dropannya. Kulen, Dragon Burp, Subnail, Shining Horses, Horsus, Steel Plate, sama Devil Nail. Kalau Hot Blood yang merah, ini ngedropnya ini Broken Horn. Sama-sama ngedropin Devil Nail. Cuman bedanya yang merah ini Broken Horn. Kalau ini kan Shining Horse ini Max Blue, kalau Broken Horn ini Max Red. Itu sama-sama ngedropin Devil Nail. Kok jadi Bang Wiki anjing? Lah iya, siapa yang bilang Bang Wiki kocak? Bang Sayid itu. Gini Bang Iki, ini saranku ya, kalau mau damage sih fit seenggaknya isi 200. 200 kalau enggak 250. Soalnya buat apa? Buat ngeraid, buat alka gitu isi 250 cukup sebenarnya. Gak perlu full stamina kayak aku, gak perlu. Isi fit 250 itu udah bisa raid dan alka. Gitu ya Bang. Saranku 250 fitnya. Kalau emang mau full STR lo ya. Oke deh Bang, thank you infonya. Sama-sama. Wah Bang sih otak ke Bang Sayid tapi hati ke Bang Widya. Welcome Bang Albert. Raup dulu sih, makanya raup aja. Mungkin aku bilangnya Bang Iki gitu ya tadi. Jadi mungkin dia make otaknya ke Bang Wiki kayaknya. Demo RP. Ayo raid, raid. Ada yang mau ikut raid? Login guys, yang mau ikut raid. Ada yang mau RP? Aku mau dahan. Gas ke lari. Yuk, yang mau ride. Ntar Bang FD, jangan login dulu. Itu pakai naga siapa ya di PT? Naga itu pakai naga siapa di PT? Oh, nggak tahu dah siapa itu. Abersio mungkin, anak potato mungkin ya, aku nggak tahu juga sih.
Guardiannya naga kuning. Gak tau dah. Hasil masih lewat mana bang? Maklum nyubi. Lewatnya service. Service kan. Kalau udah nih. Bilang ya. Service. Mana service? Service terus ke Northam, Poibus. Setelah itu ke Shortam, habis itu ke Esdeelron Lake. Malah tele ya si anjing. Sini ya portalnya sini. Ini Northam. Set ke sini Esdeel. Esdeelron Lake bang, cara bayar 50.000 cek lanjut tele. Esdeel nggak bisa tele deh bang Sin. Paling telenya ke GPS. Itu rambut custom apa lucu bener. Ini kostum ini bang. Kostum yang mercenary. Makanya kan cakep anjir. Mukanya ketutupan. Terus kostumnya bagus ini. Lucu ini. Selain lucu kostumnya bagus. Aku suka ini bentuknya, warnanya juga cocok. Kayak cakep aja gitu kostumnya. Makanya aku beli ini anjir. Kacau ini, nasti. Oh, lewat Poibu Selatan, makasih bang. Sama-sama. Yang mercenary kostumnya bentar. Yang baru, mercenary hitungannya yang paling baru sih ini. Mercenary kostum. Yang cowok malah kacau ini. Yang cowok malah jelek. Yang cewek bagus, cowoknya malah jelek bentuknya. Logo ini kayaknya jadi cakep gini ya. Logo ini. Logo guild. Jadi kelihatan anjir. Wah, itu guild musuh langsung dijedor anjir. Kacau kacau. Wih, Bang Kancil pakai HBP, cuy. Apa ini opsinya? Oh, di 2%. Tapi saya kayak pakai lah. Malah keren gak sih menurutku? Menurutku sih keren menurutku. Malah kerennya di situ. Yang cowok malah kayak badut anjay. Cowoknya malah culun anjir pakai peci itu. Pakai topi deh, bukan peci, sorry. Yang aduh enggak bisa dikelihatin ya. Pokoknya yang cowok malah jelek. Tutor Nempa, halo Bang Mas Bang Tra, Bang Pras. Welcome, welcome. Gak tahu sih, aku cuma nempa mentok plus 7 bang Pras. Mentok cuma ke plus 7 anjir, gimana minta tutor ke aku anjay. Tidak valid kalau minta tutornya ke aku ini. Login bang FGD, ready. Jalan ke Esdeel ya. Menghabiskan 100 anjir. Enggak ada kayaknya, tadi kan mati ya. Kayaknya menghabiskan 90 meter. 90 meter ini loh, apa? Guardian yang pakai cegel anjir. Pecinda topi. Aduh, menghabiskan 90 meter. Guardian cegel. Ayo Bang Kancil ready nih. Crash ikut gak ini? Crash. Login Bang FGD. Gas. Nempanon katalis emang sesat. Ke plus berapa itu Bang Pras?
non katalis itu sebenarnya lebih mudah daripada katalis loh. Secara teori non katalis itu lebih gampang. Cuman nggak tahu dah itu ada hitungan benerannya apa enggak itu. Apa cuma teori-teori liar? Kurang Bang B ini. Teori siapa? Teoriku sih. Aku ngerasanya kalau katalis itu lebih sulit. Ojin kocak Bang FGD. Anjir ini keras gak naik-naik level anjay berdebah. Levelnya 152 terus anjir gak naik-naik anjay. Kacau anjing. Keras-keras ini. OTW gas. Farming tiket ya, iya kayaknya. Farming tiket terus. Diguzu tahan level itu ya. Min 1 Bang B ada enggak ini Bang B? Halo panggilan Bang B. Ini kurang 1 ini berlima sih pas ini. Nanti dropannya 5 kan. Kita tunggu 6 menit lah siapa tahu ada yang market. Rupinya boncos mau ke plus 9. Wah, ke plus 9 kacau sih. Itu kalau gagal kan balik ke plus 3 ya atau ke plus 2. Bang Pras kalau gagal. Kimime enggak pakai katalis habis berapa ratus diamond kemarin? Kimime enggak pakai katalis habis berapa? 100.000. Oh, ke plus ini ya dia, ke plus 10 kan dia? Ya enggak sih? Dia kan ke plus 10 itu. Gagal terus aja. Itu ngeri juga sih itu. Pakai WRS BRS juga kayaknya enggak terlalu signifikan. Lah, Bang FGD udah masuk kocak, bukannya nunggu siapa tahu ada yang mau ikut anjay, si anjay. Udah masuk-masuk, Bang Acil masuk-masuk. Kacau anjir. Raid kah? Iya, mau ikut kah? Masih bisa tak invite dari dalam? Oh, oke oke. Kalau ada yang mau ikut Gus, buru-buru Pak FGD. Mau ikut kah Bang Pras? Min 1 ini. Jangan digebuk dulu berarti ya. Kita tunggu partinya. Min 1 AFK ini Bang Pras, AFK boleh merapat. Kayaknya belum. Oke, kalau belum. Siap-siap. Aman. Ntar aku setting skill gini kayaknya bisa dah. Gas. Wih, Bang Kancil langsung sekarat. Wah, nge-lag. Oke. Aku langsung pakai aplikasi apa? Pakai ini, aku pakai mouse. Mouse Logitech.
Babi. Ikat Gus biar enggak mana bisa kocak ngikat. Di tahun pun enggak ngaruh ini hell bringernya itu pasti noleh anjir. Enggak tahu kenapa itu. Mau disetun pun dia enggak kesetun anjir. Mang kocak anjing. G9 G9 bos bukannya emang nggak bisa diprovok ya. Iya nggak bisa, makanya aku bilang nggak bisa diprovok, diikat pun nggak bisa juga harusnya. Kalau di Alka sih diikat bisa sih, kalau di bos Alka itu. Cuman nggak tahu kalau Raid ini bisa diikat nggak sama skill ensnare, ensnare-nya ini loh, Hunter. Party Sumargoy. Party Sumargoy bang ini, bang FVD. Kacau anjir, sekarat aku. Push. Ah, setengah darah. Gambler, cepet ini ada gambler. Cetas-cetas gak sih? Gas ini. Gas. Ada gambler cepet, guys. Itu maginya kena revek apa emang kena serang langsung modar? Kena serangan bang dia, bang Albert. Soalnya dia ini dia ngehit, tetap ngehit ke orang lain, bosnya itu. Ada yang area juga serangannya gitu. Potku habis cuk. Untung ada lele ini. Lupa tadi nggak restock cu. Makanya membernya nyerang diri sendiri makanya mokat. Gak apa-apa, gak apa. Yang penting selesai ge. Daily activity aja biar gak gabut ini.
Sedikit lagi, guys. Udah lama nggak dapet Black Cross, anjir. Kacau anjir, potnya habis. Lagi acau, aduh, aku malah kepencet portal. Asu kacau. Pik guys, pik guys. Kepencet portal, anjing. Dapatnya apa aja? Black runestone ya. Ada pink diamond berapa biji itu anjir? Aduh, kacau. Pekol. Thank you Bang Kancil, Bang FGD, Bang Pras, Bang Sin. Udah menemani Gusti Kagocok. Thank you sudah menemani raid meskipun belum gacor anjir. Kacau. Kacau gini renegade-nya kan. Aduh. Gimana anjir renegade ceplek ini. Bang Pras. Kacau ngasih apa tadi, sin stress. Thank you. Udah lah, kata Kogus login lagi aja, siap. Udah tadi. Udah. Ini Bang Pras 20.000 ini. Bagi hadiah partisipan. Kancil where are you itu loh. Tanya aja. Cariin Bang Sin tuh. BRS berapanya? Nanti aku mail kali ya. Ntar aku cek harga BRS. Kemarin sama Bang FGD juga dapat BRS. Gak genom. Gak kuat kayaknya Bang. Genomo gak kuat kayaknya raid genom. Nggak ada yang jual BRS dari kemarin tuh, aku pengen kacau nome. Nggak kuat, perlu renegade sih. Kuat sih kuat sebenarnya, cuman lama Bang Pras. Pengennya juga gnome alka gitu, cuman nggak ada renegade, nggak ada ininya. Berserker atau enggak SM lah gitu. Meski telat tetap absen sih Gus, siap. Welcome Bang FLI. Gua sampai jam 5 ya, ngapain kita setengah jam lagi guys enaknya. Ada yang punya ide kita ngapain sampai jam 5? Temennya aja lah, nggak ada, aku nggak ada temen aku. Ya ini temen-temennya.
teman-temannya ya ini masih job satu yang rutin ya, yang rutin ikut daily ride ya ini teman-teman ini Bang Pras. Kita ke Zai dulu untuk ngebandel. Patrino aja hilang-hilangan. Cek ombak 315. Oke. 315 sebenarnya lebih panas anjir. Daripada Esdel kayaknya. Makanya Lotrino hilang-hilangan anjir. Butuh zerk sama pos Bang Pras. Yoi. Patrino aja jawabannya ya iya mulu. Iya ya. Iya terus cuman enggak pernah ikut anjir. Kerja sih kayaknya dia jam segini. Mau apa atau gambler? Nah, itu masalahnya itu. Kalau udah apa aku janji baca. Oke lu tuh. Janji-janji udah kayak apa? Janji Pak politik. Enggak Bang Pras santai dah, enggak kuat lama soalnya nanti bakalan mesti nyari zerk. Zerk kita perlu zerk. Masa 2 banding 1 beneran bisa guys. Aku coba dah masak 2 banding 1 ya. Habib. Janji-janji partai ya ini, sin-sin ini. Nipu. Real kah? 2 banding 1 bisa. Gabut. Nah itu makanya. Ya, tapi gimana enggak ada personil. Masalahnya kan enggak ada personil ya. Bisa enggak percaya sebedebah ini. Babi lo ya. Bentar kita tes. Kita itu harus mencobanya langsung ya. Shining Horse berapa ini tumbalnya? Ya ampun, viewer diragukan terus, enggak usah sok ini ya lo. Enggak usah sok yang tersakiti ya, babi. Masalahnya ini viewer-viewer suka gocek anjing. Shining Horse. Lah, dapat dari mana ini? Kostum. Kok cap Bali? Emang Sagittaur udah keluar ya kok bisa dapat ini dia? Cap Bali. Trust isu gindang membership diragukan Bang Anjel anjay. Anjing. Bentar, pertanyaannya dia dapat dari mana ini? Sakit tower udah buka, guys. Belanjeman enggak join lagi kayak babi. Aku tidak meragukan, tapi kita harus membuktikan secara langsung, Yuki. Biar bisa menjadi bukti otentik gitu loh. Kalau ada yang nanya, "Bang, masa 2 banding 1 bisa-bisa gitu. Buktinya mana? Ada di channel Mad Boy gitu kan enak." Jadi kita harus membuktikan secara langsung ya, guys. Rp240 dibagi 29.50 berarti 82 dikurangi 300 82
82. Wih, berhasil, kacau. GG. Dua bening satu udah bisa, guys. Dapat dari bug dungeon pantai mungkin tuh. Info bangsin level 80. Oh, dari dungeon pantai yang baru ya. Nice info. Gua terlarang. Lihat main Bang Ancil. Gua terlarang bisa. Cuman kalau mau cepet itu bacot ya guys, bacot. Kalau mau cepet di Lizard sih, levelnya lebih tinggi kan. Streaming Ryan bukan ngeyel, kita membuktikan kita itu butuh bukti otentik. Oke, press. Oke, sin. Gua kalau ada PT bus. Apalagi nunggu nanti jam 6 anjay. Lebih yuzus bus. Kalau ada nanti XP 150 ya, nanti malam jam berapa? Jam 6. Sampai jam 12 malam. Ya nunggu jam 6 ini. Gas ke. Gak ikut XP berarti kamu, Gus? Enggak aku, guys. Nanti mau live Dota malam. Tapi ingat ya, guys, selalu ramaikan event Silver Return. Ya itu nanti malam ya, jam 6 sampai jam 12 malam ada event XP, ramaikan. Ya kali nggak ikut event, ya nggak. Support Sir Return dengan mengikuti event-event yang dijalankan. Yang dijalankan oleh manajemen. Dia sendiri nggak pernah ngeramein event return. Bukannya nggak mau meramaikan, tapi jadwalnya itu nggak bisa, babi. Do you kena tai, guys? Alka enggak bang, enggak ada orang bang Pras ini ya. Aku mah kalau ada orang mah mau aja. Bang Pras ada teman. Aku kalau ada orangnya sih gas aja bang Pras. Masalahnya enggak ada orang kita. Aku enggak ada orang. Kalau bang Pras ada teman bolehlah aku join. Di Crab Hilir juga bisa pengancil, aku ada weapon rade nih ya. Oh yang api ya, kepiting api. Aku mau beli ini dah, bahan untuk episode 2 daripada nyari setengah mati. Apa sih kurang apa kemarin? Cold Heart ada, Sheriff Bait sudah ada, Broken Teacup, Alep. Raisak Finn udah jual ya. Radia Air udah gak ada bang, sih tadi nembak plus 2. Oh udah ada. Gak ada nih Raisak Finn, asu. Masa aku nyarinya pakai Rene, kalau pakai Krahman nggak kuat anjing. Jadilah kita menggabut sampai jam 5 nyari Raisak Finn. Menggabut temanya ini. Dikor. Kak sabar. Tadi aja minus aku isi. Ya itu, yang sulit itu Bang Pras. Nyari 4 orang lainnya itu sulit.
Kemarin sih ada Bang Faukun sih, cuman nggak tahu deh. Lagi sibuk kayaknya. Kemarin sebenarnya udah janjian besok lagi Bang Faukun sama Bang Tongki gitu. Iya, gitu. Cuman nggak muncul hari ini. Mungkin mereka lagi sibuk mungkin. Gak ada yang jual bahan. Ya nggak ada anjir. Semuanya mandiri ya, kayak nyari sendiri. Maksudmu mereka aman-aman? Maksudmu kan aku bilang mungkin mereka sibuk. Rapi juga ini sin-sin. Jangan tubir anjir, blue screen ini nanti. Stop tubir. Duh kacau. Udah besok cukur kumis aku. Udah panjang. Ini udah risi aku. Udah risih sama kumisnya. Tubir mulu kocak. Kok aku anjing? Oh kancil deh, sorry. Bang kancil deh. Dihapus si anjay. Kacau ini. Si anjay menghilangkan jejak anjir. Si anjay menghilangkan jejak cok. Bang Pras ini ya. Bang Lotus Smart ya, apa beda orang? Apa sama? Apa beda? Soalnya aku pernah ngeliat Bang Lotus Mas pakai itu Sumargoy juga di live-nya. Para ini streamer play victim. Lah, orang dia yang ngetik tadi kocak, kenapa malah aku yang di ini play victim babi. Beda lebih ganteng Bang Pras kayaknya guys. Tahu dari mana anjir. Rasis Bang FGD ini. Kacau emang. Coba tanya aja, beda orang. Beda-beda orang. Bener kan Bang Pras, maksa anjir. Kenapa maksa ya, kocak. Beliau-beliau ini loh maksa anjay. Kacau anjir, gak ngedrop-ngedrop si anjay. Baru dapat satu. Mau pakai skill lah biar cepat. Minimal pakai Craftman, minimal nggak kuat Craftmanku di sini kocak. Pakai Estigus. Aduh. Males aku mindah-mindahin equipnya. Nggak ada Guardian lagi. Sini aku bantu cari Gus, boleh. Aku beli aja Bang, nanti berapa? 1000 boleh, mau kah 1000? Satunya 1000. Jangan gratis, aku butuhnya banyak soalnya. Butuh 60. Butuh 60.000. PK-PK ini mat gue aja. Babi, kenapa apa yang jadi korban di sini anjay. Jangan ditiru ya teman-teman, ini tutor menyiksa diri. Dapat dua anjay. Aku setuju Bang Pras, kami giliran gitu aja kalian setuju ya para berdebah-berdebah. Berdebah-berdebah kecil. Gak saja Bang Pras minta digedor dari tadi ini stream. Mukil lu tuh. Oke, 1000-an. Dulu kiu-kiu ya. Bentar. Aduh kocak jadi DC kan babi.
Kacau anjing. Mau emot QQ malah dis ya. Asu, asu. Kacau, kacau. Kacau. Mau emot QQ malah DC. Alasan DC kayak mungkin lu tuh orang mau ini tadi mau spam QQ aja. Mana tadi ini kok? Di mana ya tempatnya? Taruh di mana ya itu? Emot QQ. Oh enggak ada anjing. Oh inilah. Nah itu emot, emot nangis, emot owe, emot owe itu. Kalian bisa mendapatkan emot owe ini ketika kalian menjadi membership anja. LTF4 kah mungkin lu tuh LTF4 ya. Alasan di sini kabur. Ada 48 tuh, ada 48. Gue SEP Bang Gustika cow. Gue SEP Bang Gustika aja bang. Boleh boleh mana Bang Pras, tak beli, tak beli. Gimana tuh maksudnya? Quest EP bang, Gus. Oh bareng. Aku masih lama anjir, akhir bulan kan aku. Red berapa liter? 6,5 bang Gibeng. Right, right. Telat. Telat bang B, right-nya udah selesai. Udah selesai bang B. Zong juga tadi. Gak dapet apa-apa bang B. Welcome back Bang Bi. Gimana Bang Pras, aku samperin. Nah, aku udah sama Grimis. Oh ini. Ini Bang Pras. Parah ditinggal. Grimis itu AFK itu, aku yang jalanin. Udah jalan ke sana pakai blue pinning anjay. Oh ini ganti lagi carnya anjay. Penjoki handal kah Bang Pras? 48 48.000 berarti ya. Sekru udah ada Bang Pras, sekru. Aku kurang ini doang. Pesak fin. Sekrunya udah ada. Tete. Besok lagi Bang Pi jam 4 gitu loh. Login. Atau mulai besok mau diundur jam 5. Sisa apaan? Paling sisa ini, Bang. Deja vu anjing aku. Dulhantir. Kurang Dulhantir. Langsung PK Bang Pres pulang. Moke lu tuh ya. XP ku aku gak pake Valkyrie. Ini 63% setengah mati ini nyarinya. Gak ada akurasi. Coba timbuk Bang. Pakai Joker aja. Pakai Joker. Pot 1 yes. Kenapa? Dulahan tir. Kurang 9 biji. 2 aja. Let's buka. Gimana? Ads 10k gimana? Tinggal satu ya. Kurang satu guys. Ntar aku nyari. Kurang ini kurang 9. Ah oke okay, ini Gustika. Iyalah mana ada orang ini nyari buff dulu. Dulhantir ada 3 ini butuh satu aja bang. 1000 satunya 1000 10.000 bang sin bang kancil kok bang sin aja. Kurang Raisak Fin berarti ya. Raisak Finnya kurang 9. Besok jam 5 ya guys ya, raidnya aku undur lah biar ini biar jadwalnya aku undur jam 5 ya besok raidnya. Elim sini. Boleh boleh boleh. 10k bangin.
Gulantir apa sign? Bentar, bentar. Apa sih namanya ini? Tir, tir, tir. Tear, tear. Mana nickmu, Bang? Tear, tear. Mirajen ini ya kayaknya. Iya, Mirajen. Rp11.000. Wah, berdebah malah ditrade ke aku semua sampah-sampahnya. Kacau anjing. Mana tadi sampahnya? Tinggi-tinggi Bang Kancil. Kurang 7 lagi. Ikuzo 7 lagi. Oke. Okay. 7 lagi, 7 lagi, 7 lagi. Eh, Bang Pras. Pagan ngedrop enggak sih Pagan? Tahu enggak Bang Pras? Pagan dapat dari mana Pagan? Kalau misal ada harganya berapa Pagan? Tahu enggak Bang Pras? Nitip, nitip apa tuh? Bang Ancil. Resak fin. Setengah mati anjir nyarinya. Belum rilis. Dark Warden Wing tapi udah rilis anjir. Dark Warden Wing sama Warden Wing udah rilis. Masa Pagan Raimos belum ada? Nitip sampah tapi tidak tahu saya. Udah. Warden Wing masalahnya itu udah adanya. Masa Pagan belum ada? Nanti aku coba cek. Lah nge-lag. Kurang 7 ya ge. GPU perang. Kacau ngelawan ini aja nggak satu hit loh aku. Padahal udah ada buff ini. Kacau anjir cara ini. Cupu banget. Wah kacau anjir. Anjir level 200 ya, harus ini kayaknya harus pakai Vengeance. Nah ini baru satu hit. Ceprat. WW kan dari GC. Iya sih. WW DWW dari GC. Wae-wae dulu enggak sih? Nah, ini kan udah ada buff anjay. Udah ada buff loh. Iya kan urutannya harusnya Pagan dulu kan Raimos atau enggak laku ya? Soalnya orang-orang pasti mikirnya mending WoBW ketimbang beli Pagan atau enggak Raimos. Mending WoBW. Beda tipis. Dengan free revive-nya kan mahal banget itu Pagan. Sama Raimos itu mungkin karena itu ya nggak dikeluarin. Walah buff Rene. Gak lah ikhlas aku Rene mah mau kayak apa aja percuma kita owe-owe anjay. Itu udah takdir ya kalau di nerf. Kalau di buff itu kemungkinannya kecil ya. Aku masih pokoknya aku masih menunggu potensial ini aktif. Entah kapan kita tunggu aja guys sampai potensialnya aktif dan tidak ngebug. Udah berapa bulan ya? Ada 2 bulan? Job 2 kapan? Pokok dari awal job 2 itu udah nggak bisa ini potensial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Tris. Welcome, welcome, welcome. Are you ready, Mas Tris? Lagi, kurang 5 biji lagi. 5 biji, 5 biji, 5 biji.
Alhamdulillah di sebelah sudah menyelengi 100k. Warzone ya, Warzone ya. Warzone ya. Keluar sih biar tahu bentuk matahari masih bulat apa enggak. Masih lah Bang Mario, masih bulat. Masih bulat, bulan juga masih bulat. Tapi kadang kan kalau bulan separuh kadang. Kelihatannya separuh. 4 lagi. Mana masih muda. Bali. Oh no 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 no. Banyak Raisa Fik drop, Raisa Queen drop utama. Enggak tahu sih. Ini karena penalti aja sih Bang Sin. Jadi lambat ini. Aku ada 3 nih tapi di map sebelah. Boleh-boleh aku ke sana dah. Bentar satu lagi, anu nyari satu lagi nih. Para digabur. Digabur itu apa anjir? AFK vending deh gabut. Aduh. Farming, farming, Bang. Kalau gabut farming aja, Bang. Ku tunggu di depan portal. Oke, otw. Digabur itu apa anjir? Iya sih bulan masih bulat tapi waduh. Itu mah bukan bulan yang sedang kita bicarakan ya Bang Mario. Beda bulan itu mah. Udah 4 keburu jadi banyak. Oh pas malah nih. 4 malah udah pas ini. Oke, otw. Udah pas anjir itu 4. Oh gak perlu nyari lagi. Oke anjir Mirajen. Aku tambahin lah jadi 10.000. Babi sampahnya kenapa dikirim? As 60 apalagi ya? Magic powder sih paling. Berdebah magic powder. Digabur kayak Doro. Gak paham namalan aku. Anjir gede sebelah diapain Bang? Emang kacau anjir. Steven ini. Bulut-bulut udah mulai. Waduh kacau. Pasukan top brute 1 muncul ini. Bang B ya pasukan top brute 1. Channel mesum. Yang bahas siapa anjir? Segelmu Bang FGD sama kemarin ya. 40.000 berarti ya. 40.000. Yuyun. Magic powder skip bantu. Enak lo, astagfirullah. Yang enak itu yang ini ya, yang stabil ya. Kanan kiri sama gitu. Enggak usah gede, yang penting sama gitu loh. Aku cari buat gue sendiri aja nyerah. Magic powder emang sulit anjir. Kamsia Gus lagi. Cakep ya kostum ini, aku suka anjir. Next bulan depan beli ini lagi lah. Cakep anjir, keren. Pas bikin car warrior. Kamu pernah lihat Gus? Lihat mah pernah anjir, masa gak pernah? Lihat bulan. Emang ada yang gak pernah lihat bulan guys kalian? Aduh. Bang Mar ini kayaknya satu frekuensi sama Bang Edi. Bisa jadi mereka satu padepokan. Yang pas digenggam itu yang asik. Bang Sin, Bang B, Bang Ayes, Bang Mar ini kayaknya satu padepokan anjir. Wah, 315 dibantai-bantai anti hero, guys. Gimana kita mau ke sana ya? Cek pasar dah. Tapi ini bukan tentang bulan guys ini.
Tadi bilang udah semua. Enggak, kalau magic powder aku rencananya emang nyari sendiri, Bang. Ini Bang Pras. Kurang magic powder aja. Ek tuh cuma 2100 anjay. Di bawah harga store ya. Gue tadi ada satu set sebenarnya, episode 1 umum. Masalahnya aku udah tinggal itu aja. Tinggal dikit, tinggal cicil-cicil aja, Bang. Yang sulit-sulit udah ada aku. Tapi ini bukan tentang bulan. Elemen gelapku kenapa nggak laku-laku? Udah kocak-kocak. Kemarin ditawarin murah nggak mau. Gak, aku mau nyari lah. Nanti kehabisan konten. Nah itu loh. Nanti habis gimana anjing? Live-nya plongak-plongok nanti. Lah mahal ya sekarang. Ruby berapa sih? Aku jual 15.000 nggak laku-laku anjir. Ruby. Ruby pack loh padahal. 15.000 pasarnya. Wah, ada yang 13. 13 kali ya. Sayang kalau jual 13. Nanti gak bisa nonton. Tapi ya udah mager juga ganti akun, udah ganti akun vending. Aman aman santuy. BTS cekel itu. Cekel berapa guys? Cekelku enggak laku-laku anjay. Dikit lagi 4 juta ini cekelku. B13 18 juta. Jual ke web. Di web cuma 5.000 kocak. 8.000. Rungkat. Jual ke web rungkat. Yunu rungkat. Kacau anjing jual ke web. Apa beli pun? UDG plus 9 SPD 8 HP 4 beli ini kali ya guys, 3 juta murah gak sih ini? Udah SPD 8 HP 4 plus 9 lagi ping dia mana 10 pcs 50k itu mah di ini di web anjir. Cari harga Black Ops Gus biar tahu saingan. Masalahnya aku posting aja gak ada yang nanya anjir. Aku posting dari kemarin loh nggak ada yang nanya berapa bang gitu. Black Op tinggal 400 asu udah turun lagi anjir. 400 paling murah, ada yang 500. Tarik Gus biar ada yang XG gitu loh. Mungkin lu tuh gak aku nggak akan terjebak. Aku akan WTS cegelku ya Ki. Buat build PC. Wih bang bacul cuk. DG anjay. Cau bang, bang ini gigi juga ikutnya ya. Iya laku 900, iya kocak kocak. Gimana mau laku punya makanya? Yalan orang-orang ini. Nah tarik gue seksi sendiri. Babi, enggak. Aku mau jual aja cegelku. WTS jalan ninjaku adalah WTS cegel. WTS 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 cekel WTS 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 cekel WTS. Ih masa mau dan iya mau dan ini Bang Said jam 5. Mau absen sore. Setelah itu nanti malam Dota, yang pengen nonton Dota nanti malam. Habis Isa apa dulu enggak sih? Selamat cuan-cuan-cuan, mantap Bang Pi. Pas hapus WTS WTS WTS. Aku nunggu rednya. Red 5 liter aku baru bikin hapus nanti. Biarkan Grimis ini mancing.
Mancing. Mancing, 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 cing, mancing. Wah, bener-bener ya Mbak Yuyu aja ditipu. Mbak Yuyu aja ditipu apalah kita. Aku sih trust isu. Bang Ganjil percaya nggak dia lah. Muke lu tuh. Bukannya ini ngantuk anjir, semalam itu aku ngantuk, Cuk. Wah, bener ya. Apa jangan-jangan dia mabar berdua makanya nggak live. Kiu kiu, muke lu tuh mabar berdua ya. Ngantuk semalam itu aku makanya nggak live kan. Aduh, aduh. Besok ringmaster update ku jam 4 pagi waktu Indo, gokil. Real kah? Battle pass kah? Beli kah battle pass? Saya belum cair anjir. Belum gajian. Kiu kiu, wah wah mak. Muke lu tuh. Enggak, aku semalam itu ngapain ya? Semalam aku kayaknya nge-YouTube, nonton-nonton orang, terus turu aku. Enggak ngapa-ngapain aku semalam itu. Gak farming juga, gak ngapa-ngapain. Kan emang kemarin ngajak. Wah, sesat anjir, sin-sin ini tubir-tubir. Baratrum Force gak gas, ada hero baru bro. Iya bang, Baratrum Force besok ya. Ringmaster ya. Bentar. Ada battle pass gak sih? Harusnya ada gak battle pass? Wah, nge-lag anjing PC ini buat nge-browsing aja, cowok babi. Bisa ini cocok lagi kan emang mana. WTT 4 juta cekil yang mana battle pass-mu, yoi. Nggak cukup anjir. Battle pass kan 600 ribu anjir biasanya, iya nggak sih? Yang level 100 bang Anjel. Kalau beli yang level 1 itu kayaknya nggak worth it dah. Biasanya aku belinya yang level 100, jadi lebih murah nanti untuk max levelnya. Guzu up. Guzu up. Yuk login dan AFK. Kacau nih orang-orang ini ya. Oke deh guys, udah jam 5 aku udahan dulu. Sorry tadi live-nya telat. Harusnya tuh jadwalku tuh jam 1 sampai jam 5 sil itu. Cuman kemarin karena malas, hari ini karena benerin PC. Besok semoga tepat waktu ya, jam 1 lah. Lambat-lambatnya setengah 2. Bener. Thank you semuanya yang udah mampir, thank you yang udah like, thank you yang udah subscribe. Thank you special thanks untuk Bang Adventure of kita yang tadi giveaway 5 membership. Selamat yang dapat. Yang belum dapat next masih ada, aku masih punya utang 5 membership ya guys ya, ditunggu aja besok kali ya. Enggak deh, jangan deh, rahasia nanti, rahasia. Pokok aku nanti giveaway 5 aja membership itu. Pemalas besok ketiduran, dasar pemalas streamer alasan. Besoknya lagi bisa menurut muka lu tuh yang tak ledukin anjing. Enggak, aman-aman, udah aman bisinya, langsung jalan tadi, aman lancar. Sama thank you yang masih ada loh yang pakai code drive ku, kacau gigi guys. Kalian yang pakai code drive ku emang paten anjir, kalian yang pakai code drive ku. Aku nggak nyangka loh masih ada yang pakai. Sangat berterima kasih karena ketika Anda menggunakan code drive Madboy membantu saya membuild PC. Trust issue ini oke. Thank you semuanya. See you on the next stream. Saya Dika Madboy pamit undur diri. Bye bye, selamat sore, selamat istirahat. Semoga sehat selalu. Spek PC apa emang bro? 1650 GTX 1650, RAM-nya 16, i3 Gen 9. Itu Bang Bara. Bye bye. See you on the next stream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.